Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah TVO Informasi Tanpa Batas. Bersama saya Mirnawati Beladona. Edisi hari ini Jumat 21 April 2017 dan inilah lintas daerah selengkapnya. KPU Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berbasis KTP elektronik. Kegiatan ini guna mencapai kesepakatan antara KPU dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta Komisi 1 DPRD terkait dengan jumlah pemilih. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. KPU Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara menyelenggarakan fokus group discussion pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berbasis KTP elektronik. Ketua KPU Halmahera Timur Asbur Sumadayo mengatakan, tujuan dari FGD ini sebagai sarana untuk mensosialisasikan proses pengelolaan data pemilih di KPU di Kabupaten Halmahera Timur dan tata cara pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Timur meminta kepada seluruh warga Halmahera Timur khususnya bagi para pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih untuk mengurus KTP elektronik. Kegiatan ini juga sebagai bentuk realisasi atas surat edaran KPU Republik Indonesia untuk segera melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di tingkat kabupaten kota. Intinya kegiatan ini sebenarnya bukan dalam diskusi, tetapi ini adalah inisiatif KPU sehingga kami bisa melibatkan para camat, terus partai politik dan LSM, sehingga kegiatan seperti ini kami harapkan bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Halmahera Timur, Mamat Jalil menuturkan paling penting dalam kegiatan ini yakni adanya kesepakatan antara KPU dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta Komisi 1 DPRD terkait dengan jumlah pemilih. Hal yang paling terpenting itu harapan KPU itu bisa ada MOU, ada kesepakatan, baik itu Dukcapil, Komisi 1, kemudian LSM, dan partai politik. Hadir dalam fokus group discussion tersebut, anggota KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Komisi 1 DPRD Halmahera Timur, LSM, dan partai politik. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Fadli Kasim, TVO, melaporkan.